Balik lagi di acara Organ Fans 100. Kita udah masuk bonus round bersama Babang Otot. Tot, gua bakal kasih lu 3 pertanyaan hanya dalam waktu 15 detik doang ya. Kalau semua jawaban masuk top survei, lu bakalan dapat hadiah free perawatan otot selama 1 tahun senilai 100 juta. Siap kagak lu? Kelamaan tak, 5 detik gua sanggup. Sombong amat lu, Tot. Udah cepet mulai aja. Apa yang menyebabkan cedera otot saat olahraga? Disleding teman yang kesel sama kita. Apa yang terjadi pada otot saat kesleo? Ligamen sobek. Apa yang dilakukan orang-orang saat pertama kali kesleo? Pergi ke tukang urut. Keren lu, Tot. Cepet amat jawabnya. Ya lu juga ngasih pertanyaan tentang otot ke otot. Ya udah, kita masukkan semua jawaban Babang Otot. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan cedera otot saat olahraga? Survei membuktikan. Kita lanjut lagi ke jawaban kedua. Apa yang terjadi pada otot saat kesleo? Survei membuktikan. Buat yang belum tahu apa itu ligamen, simpelnya ligamen itu tali buat ngikat tulang sama tulang. Contohnya tulang ini sama tulang ini. Waktu kesleo, memang bisa terjadi sobeknya ligamen dan jadi bengkak karena ada pendarahan di otot. Bengkaknya terjadi karena banyak darah yang ngalir ke daerah kesleo. Gua balikin lagi ke acara Organ Fam 100 ya. Lanjut jawaban ketiga. Apa yang dilakukan orang-orang saat pertama kali kesleo? Survei membuktikan. Guys, waktu pertama kesleo, sebaiknya jangan langsung dibawa ke tukang urut karena bisa bikin kesleo makin parah. Apalagi kalau dapet tukang urutnya yang abal-abal, guys. Sorry guys, gua gak bisa lama-lama, ntar gua dimarahin otak yang satunya lagi. Next video, gua usahain deh share pertolongan pertama saat kesleo ya, guys. Woi, jangan mentang-mentang lu penguasa tubuh terus seenaknya nge-freeze frame. Ganggu orang mau dapet hadiah aja lu. Heh, otot. Jangan macem-macem sama gua lu ya. Gua naikin lo pajak hadiah lo.